Radio Kadima Bang. Selamat datang di toko mainan Dino Toys yang letaknya di exit tol Ungaran. Kali ini kita mau mereview motor aki yang menjadi favorit di Dino Toys loh. Motor aki polisi Yukita 118. Motor aki ini berbeda dari motor aki yang lain loh, karena motor aki ini sudah memakai gas tangan atau handrest seperti motor asli. Motor aki yang satu ini memiliki desain yang sangat keren, dengan dua ban karet pada sisi depan dan belakang motor. Terdapat bagasi di sisi kanan dan kiri motor aki. Joknya sudah terbuat dari bahan kulit yang tentunya memberikan kesan mewah. Dan tentu saja ada sirine atau lampu alarm pada bagian belakang motor seperti motor polisi yang asli. Di bagian stang motor terdapat key start atau kunci untuk menyalakan motor. Sedangkan di bagian tangki motor terdapat port USB, port kabel AUX, tombol musik, storytelling, dan indikator baterai. Ada juga tombol sirine dan tombol pengatur arah maju atau mundur. Cara penggunaannya gampang banget. Tinggal putar kunci motor pada bagian stang, kemudian tekan tombol pengatur arah maju atau mundur, nyalakan sirine, terakhir tarik gas pada bagian stang motor secara perlahan. Motor aki ini ada fitur remnya juga loh, yang pastinya aman untuk si kecil. Motor aki ini memiliki beban maksimal hingga 50 kg, menggunakan aki 12 volt 7 ampere hours dan juga gearbox ganda. Gimana? Keren banget kan motor aki ini? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli motor aki polisi Yukita 118 di toko mainan Dino Toys di Jalan Lejen Sukarto nomor 76 Ungaran. Jangan lupa cek dan follow sosial media Dino Toys Ungaran untuk informasi lebih lengkap. See you teman-teman Dino!